Halo Sobat Hewan dan Tumbuhan, kembali lagi di channel seputar dunia flora dan fauna. Video kali ini akan membahas tentang tanaman ceplukan, atau di dalam bahasa Malaysia dikenal istilahnya dengan sebutan letup-letup kelambu. Di Indonesia, tanaman ini oleh para petani dianggap sebagai gulma karena bisa mengganggu pertumbuhan tanaman lain, sehingga banyak orang yang mengabaikan jenis tanaman ini. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata ceplukan memiliki nilai harga yang sangat tinggi? Misalnya di Brunei Darussalam, untuk satu butir buah ceplukan dihargai sebesar Rp10.000. Sementara untuk di Malaysia, buah ceplukan dalam 1 kg dihargai sekitar RM200 atau jika dirupiahkan seharga Rp600.000. Bahkan di Korea, buah ceplukan dalam 1 gram harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Mengapa tumbuhan ini begitu istimewa dan memiliki harga yang sangat tinggi? Buah ceplukan memiliki sejumlah kandungan, diantaranya seperti saponin, flavonoid, kemudian polifenol, kemudian ada alkaloid, kemudian mengandung juga vitamin C, kemudian asam sitrat, asam palmitat, dan masih banyak lagi kandungan di dalam buah ceplukan ini. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa buah ceplukan mampu mengobati berbagai jenis penyakit, diantaranya mengatasi gejala penyakit Parkinson, kemudian menurunkan kolesterol, kemudian menyembuhkan penyakit kuning, mengatasi epilepsi, menurunkan kadar gula darah, menjaga kerja seluruh kemih, mengatasi infeksi kulit, hingga obat nyeri untuk penyakit lupus. Selain itu, buah ceplukan juga bermanfaat untuk mengatasi nyeri sendi dan rematik. Begitu banyak manfaat dari buah ini sehingga wajar di sejumlah negara buah ceplukan memiliki nilai harga yang sangat tinggi. Nah, di Indonesia sendiri sampai saat ini buah ceplukan masih diabaikan. Tanaman ini kerap dianggap sebagai gulma, sementara kandungan dan manfaatnya luar biasa. Bahkan di sejumlah negara memiliki nilai harga yang sangat tinggi dan sangat menjanjikan. Demikian video kali ini, semoga bisa menambah wawasan dan informasi kita semua. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini.